Halo guys, jumpa lagi dengan Yuli Moren di sini. Today we are going to make a raw vegetable salad. Oh, vamos preparando como se llama? Ensalada verdura crudos. Ingredient is here. So I'm gonna show you how to make karedok. It's a special dish from West of Java, from my country. Guys ya, kita lihat videonya. Jangan di skip, like dan komen. Jangan lupa subscribe. Ini tahunya Harry. Togenya si Harry. Ini yang namanya Harry. Oh, togenya tapi satu urut, Nat. Disemur, ditumis. Berapa kontak heta? Tahu. Ini tambulan, tahu mana Her? Tahu mana? Oh, ini dia harta karun kita. Jadi, aku tuh hari ini benar-benar bahagia banget ya. Nggak komplit bahagianya karena nggak ada tempe sih. Ah, jadi ada toko Cina, toko Asia di Gerona yang baru aja buka. Aku beruntung dapet teman orang Indonesia di Gerona ini ya. Ternyata ada banyak orang Indonesia di Spanyol. Di Gerona sendiri ada banyak. Terus tadi pagi aku ketemu sama yang namanya Harry dan Natalie. Natalie itu rumahnya enggak jauh dari tempat aku tinggal. Jalan kaki mungkin 7 menit, 5 menit jalan kaki. Jadi Natalie itu ke sana terus bilang, "Aku mau ikut." Terus ternyata ada tahu, ada toge seger, ada kacang panjang. Terus ternyata aku tidak recording guys. Jadi ini tadi tuh bawang putih, cabe sama gula merah, garam. Aku pikir udah recording, ternyata belum direcord, belum kepencet. Seperti biasa, si emak yang satu ini suka kalau bikin video tuh suka agak-agak. Ini kencurnya ya, aku waktu pindahan dari Perancis, kencurnya aku kasihin ke Neng Stella semua karena kan itu frozen, jadi aku nggak mungkin bawa frozen ke Spanyol, jadi aku nggak punya sama sekali. Jadi nanti kalau aku mau pulang aku bawa stok lagi yang banyak kencur. Di sini nggak ada sih kencur, nggak tahu kencur bubuk, mungkin ada di toko Asia ya, di toko Indonesia yang di internet itu. Aku belum cek sih. Ini enggak ada. Aduh kaget sih. Pak Lek. Enak.
Jadi kalau hey! Kalau apa namanya karedok itu nggak bisa bikin banyak gitu ya, jadi harus sedikit-sedikit bikinnya karena nggak akan enak nantinya. Aku cuci dulu ya. Aku mau bergaya kayak tukang karedok beneran nih. Ya. Orang tukang karedok kan ngirisnya begini ya. Aduh nggak bisa deh. Pisaunya kurang tajam. Kadang-kadang gini, ngirisnya tuh kayak cepet banget. Kayak saya pasti bisa. Ini karena ulekannya kecil, jadi kayaknya aku mau taruh di mangkuk dulu. Aku nggak punya ulekan gede kayak Cedona tuh. Cedona ulekannya gede banget, mantap itu. Mayanti juga punya gede. Aku rono. Harus beli nanti kalau pulang. Boleh gimana tuh, gue diomelin lagi. Kalau bawa ulekan gitu, gak bisa bawa yang lain nantinya. Tapi mungkin di Belanda ada kali ya ulekan gede ya. Ini diulek. Lalu aku mau tambahin kolnya. Aku iris dulu ya. Ini jadi sudah aku gerus kolnya. Mau aku bejek. Guys, aku mau pindahkan ke dalam wadah. Jadi aku lanjutkan ngebejeknya di sini. Mantap guys. Mau bejek kol toge di sini. Jadi aku cuci kolnya, togenya di sini secukupnya aja ya. Duh, aku nggak sempat bersihin. Nggak apa-apa, ini togenya putih-putih kok, baru seger-seger banget togenya, baru dipetik. Tuh. Cuci. Aku mau kasih lemon sedikit ya, biar ada asam-asamnya. Sedikit aja. Jadi togenya aku. Bejek di sini. Kecil. Maklum ya. Kalau punya ulekan kecil tuh jangan putus asa. Kalian tetap bisa. Dah. Cukup segitu juga. Aduh. Ini karedok ala Yuli Moren. Oke. Maaf aku. Lanjutkan bejeknya di sini. Jatuh guys, HP ku jatuh guys. Aku sampai kaget, untung gak jatuh ke lantai. Si Yuli dia. Ini YouTuber tidak berpengalaman ini. YouTuber pemula.
makanan enak. Ini gado-gado ala Ceyuli. Jadi ini dia karedoknya. Karedok ala-ala Neng Yuli. Nah ya, aku mau dressing nanti di biar cantik dikit di piringnya, oke? Okay? See you. Ini dia guys karedoknya. Aku makan sama tofu, tahu yang tadi baru dibeli sama martabak. Mau? No. Nggak mau, Gren. Saya makan nasi goreng. Bisa no pika? Si? Oh, pedas kan? Nggak mau, ya pedas aku. Me duele la barriga. No, no, no por eso. No, no, bueno. ¿Eso qué, pepino? Por de sangre. Okay. Me va a pegar. El señor nggak mau apa namanya, tidak mau makan karedok, jadi makannya keju. No, no le gusta este, pero con el plástico. Queso sí. Ale, ¿qué, ¿cuál abro? ¿Cuál quieres tú? Aunque quieras, a mí me da igual. No, no, no. No me gusta. O sea, no, a los dos no les gusta mi tofu. No, no, a mí amén, no. Amén. Amén. Itulah dia videonya guys, sudah makan, sudah kenyang, aku mau tidur, jadi si mak bule tadi gak suka, suamiku gak suka, este salada, mi marido no le gusta, mi prima no le gusta, so I eat alone, yo como sola este salada, pero a mí me gusta mucho, pero ese verdad, ese de ensalada con cacahuetas, ¿cómo se llama cacahuetas? Cacahuetas. Cacahuetas es en Francia. Pokoknya gitu deh. Suamiku gak suka, Alexander juga gak suka. Jadi hore, makan karedok sendiri. Okay guys, sampai di sini dulu videoku. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ciao. Cincung. Ini dia mie apa? Aperitif pertama dengan orang Indonesia. Cheers. Cheers, 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 cheers. Orang lihat Ciuli minum dulu. Ketemu.